melihat bahwa perkara ini ditangani oleh KPK. Saudara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terkait dengan penetapan tersebut, maka kami menghormati apa yang dilakukan oleh KPK. Pak hukumnya, Pak, itu penetapannya baru sebatas pemberitaan atau sudah menerima surat dan pemberitahuan resmi dari KPK? Ya, sebenarnya beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan semacam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya kan, tetapi sampai beberapa saat kita belum ada rilis dari KPK, dan baru hari tadi kan memang kita semua sudah membaca maupun menyaksikan di media massa. Selanjutnya terkait dengan apa-apa yang mau kita lakukan, bahwa perlu rekan-rekan ketahui pada saat OTT KPK tanggal 25 sebagaimana rilis yang disampaikan oleh KPK, bahwa barang bukti dalam perkara ini sekitar 69 juta lah. Kami pikir itu sungguh terlalu sangat kecil kalau melihat bahwa perkara ini ditangani oleh KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa alasan lain yang dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya hukum. Seperti itu. Apa itu, Pak, bentuknya, upaya hukumnya? Ya, nanti kita akan bicarakan dengan timnya, dengan tim penasihat hukum, upaya hukum apa yang semestinya harus kita lakukan terkait dengan dalam menghadapi penetapan tersangka. Kalau penetapan biasanya kan pra-peradilan. Ya, itu nanti kita bicarakan lah. Kita belum bisa memutuskan apa upaya hukum itu. Yang jelas, melihat karakteristik perkara ini, kami pikir kami harus melakukan upaya hukum, seperti itu. Kalau tadi belum BB-nya kecil itu apa melihat ada unsur politik macam itu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Tetapi yang jelas dari sisi timing waktu kan kemarin kawan-kawan sudah menyaksikan kan perkara ini OTT sebelum pilpres dan sebagainya. Ini juga momennya juga menjelang pilkada dan sebagainya. Saya tidak mau berandai-andai, tidak mau mengira-ngira ini terkait dengan politis atau tidak, ya kan? Tetapi yang jelas dari timingnya itu yang kami ketahui bahwa perkara ini memang muncul sebelum pilpres maupun sebelum. Ada informasi pemeriksaan selanjutnya? Sampai hari ini kami belum konsultasi lagi ya dengan beliaunya. Pak, tadi komunikasi di dalam apa sudah bicara siapan Pak Bupati untuk ditahan dalam pemeriksaan selanjutnya? Belum sampai pada taraf pembicaraan itu. Kita juga belum mau berandai-andai seperti apa, tetapi yang jelas proses yang dilakukan oleh KPK ini kita akan menghormati, termasuk juga kita akan menggunakan hak kita untuk melakukan upaya hukum. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.